Suami isteri yang ditahan selepas dikatakan tersilap membancuh susu bayi mereka dengan air syabu di sebuah flat Taman Medan Petaling Jaya 19 Februari lalu akan didakwa di mahkamah pagi ini. Kedua-dua suspek masing-masing berusia 34 dan 40 tahun itu akan dituduh di Mahkamah Session Petaling Jaya. Dan untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Siti Khadijah Jaafar. Silakan, Cathy. Ya, Mimi, ketika ini apa yang pasti kelibat kedua-dua orang kena tuduh ataupun OKT ini masih lagi belum kelihatan di sekitar perkarangan mahkamah ini. Dan tidak dapat dipastikan sama ada OKT ini telah pun tiba mahupun belum lagi di sini. Namun difahamkan kes ini akan didengar di Mahkamah Session 3 di hadapan Hakim Nor Ruzilawati Muhammad Nor. Dan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Syahrul Nizam Jaafar Elias Ismail dalam kenyataan medianya semalam memaklumkan kedua-dua OKT ini akan didakwa mengikut Seksyen 3-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Dan pasangan itu sebelum ini ditahan selepas tersilap membancuh susu bayi mereka dengan air syabu di sebuah flat di Taman Medan pada 19 Februari lalu. Bayi lelaki berusia setahun 4 bulan itu difahamkan dihantar kepada neneknya yang berusia 55 tahun yang tinggal di Sri Kembangan pada hari kejadian. Dan semasa dalam jagaan neneknya itu, mangsa tidak berhenti menangis, terlalu aktif dan suka dikawal sebelum si nenek bertanyakan mengenai perkara itu kepada ibu mangsa. Dan ibu mangsa kemudiannya mengaku tersilap membancuh susu bayi malang itu menggunakan air syabu milik suaminya. Dan itu sahaja dahulu perkembangan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Kembali semula dengan anda di Sri Pentas. Salam hormat.